Sekiranya anda ingin menukar akaun TikTok sendiri dari akaun bisnes ke akaun personal atau peribadi, anda boleh lakukannya dengan mengikuti beberapa langkah yang kami kongsikan dalam video ini. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi TikTok, tekan pada profil yang terletak di penjuru bawah kanan untuk pergi ke bahagian profil. Seterusnya, tekan pada tab menu yang terletak di penjuru atas kanan. Kemudian, tekan pada Settings and Privacy. Pada laman ini, tekan pada Account. Selepas itu, pada bahagian akaun ini, untuk mula menukar akaun ke personal dari bisnes, anda tekan pada switch to personal account. Bagi yang menggunakan bahasa Melayu, tekan pada tukar kepada akaun peribadi. Diingatkan, dengan penukaran akaun dari bisnes ke akaun peribadi, anda akan kehilangan semua ciri akaun perniagaan seperti tidak lagi akan menunjukkan laman web dan email perniagaan. Untuk meneruskan proses penukaran ini, tekan switch anyway. Akhir sekali, ia akan paparkan status penukaran akaun tersebut. Untuk menukar semula ke akaun perniagaan, anda boleh ulangi proses yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Oligadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!